di sini kamar. Kamar. Juga sini lengkap. Peralatan dapur di sini masak. Buat. Oke, balik lagi nih sama saya yang mau review villa. Ini villanya 15 kamar ya. Enak banget, luas. Halaman oke, parkiran cukup oke. Lokasi enggak jauh dari jalan raya. Ini update video yang terbaru ya. Soalnya yang kemarin kan yang lama belum bagus seperti sekarang. Sekarang udah update villanya, udah lebih bagus lagi. Ini cakep lah ya. Ini kolamnya, saya review dulu dari kolam renang. Nah, ini kolam renangnya. Sebenarnya ini lumayan sedang sih, nggak kecil. Cuman kelihatannya kecil, kelihatannya aja kecil. Untuk anak-anak sekitar kedalaman 1 meter. Ada batasnya juga ini. Ini paling dalamnya sekitar perkiraan saya 150 cm. Nah, ini tuh di sini kamar. Kamar. Ini tempat makan sama karaoke. Nah, di bawah ini tempat badminton sama basket. Di atas sana tempat ini aula, bawahnya biliar sama tenis meja. Fasilitasnya ini ada gazebo, ada ayunan juga. Nah, playground anak kecil di sini di bawah. Nah, itu ya di bawah. Ini ada apa namanya? Sofa, kolam renang. Cakep banget. Ini juga ada apa namanya, gazebo kayak gini. Cuman sayang banget nih sekarang lagi beres hujan, jadi kurang kelihatan view-nya. Oke, kita coba masuk dulu ya. Kita masuk ke itu kamar-kamarnya. Kamarnya sih rata-rata sama semua, nggak ada yang beda model-modelnya. Coba lihat dulu. Cuman masih berantakan ya. Ini ada foto yang udah bagusnya nanti. Ini udah dicat. Kamar mandi masing-masing. Kamar mandinya bersih. Toiletnya juga ada. Ada lampunya di atas. Estetik lah. Cakep. Ini juga kamar sebelah semua sama. Keren. Juga lemarinya juga. Kamar mandinya. Ini yang videoin ya. Aduh. Wah. Udah cimpus. Tuh bentuk kamarnya semua sama. Baik. Nih buat makan, kamu makan di sini. Tempat makan sama apa namanya, ada wifi juga, sini lengkap. Untuk peralatan dapur di sini masak, buat masak-masak dapurnya sini. Kita coba ke lantai atas. Nih lantai atasnya. Aduh, gak enak kok. Ini masih basah, habis dipel, habis cikatan. Ini udah kamar semua sama lah ya. Cuman ini yang beda tuh ada yang twin gini, kayak gini nih kamarnya. Dua, bednya dua kanan kiri, jadi satu orang. Gitu.
Ini dari kamar ke aula nyambung semua. Cakep banget ya. Ini lapangannya. Luas nih lapangannya kalau mau games. Ini yang udah bagus kamarnya nih, udah rapi. Dengerin dulu lampunya. Ish, ini masih basah. Gak usah dilihat deh. Oke, sekarang kita lihat ke apa namanya, ke aula. Aula soundnya udah ada, kayaknya udah ada. Yang di bawah tadi nggak bukan buat karaoke, yang di bawah. Ini aulanya. Ini aula yang sekalian tempat karaoke di sini. Udah ada karpet-karpet buat sholat. Ada kursi sedikit. Nah, ini TV-nya gede banget. Luas ya aulanya, enak. Ini kapasitas 60 orang ya. Kalau lebih kena charge. Check-innya jam 2 siang. Kalau datang check-in lebih pagi kena charge lagi. Check-outnya jam 12. Check-in jam 2, check-out jam 12 gitu ya. Ini kita lihat yang di bawah tempat biliar. Sama playground sini. Wih, cakep banget ya. Ini biliar sama tenis meja. Ini tenis meja biliarnya gitu. Oke, ini apa namanya? Playground sekalian tempat kumpul juga di sini, enak. Buat anak-anak main di sini. Ini trampolin. Wih. Cocok buat anak-anak di sini. Oke, ini cukup sekian reviewnya ya, untuk foto-foto yang bagusnya nanti di akhir video ini. Terima kasih.